salah, ini bukan senjata laser, melainkan M1-4 dengan peluru tracer. Kalian pasti gak akan nyangka. Sering muncul dalam film-film action karena memberikan kesan yang gagah dan dramatis, inilah M1-34 minigun, dikembangkan pada tahun 1960-an oleh General Electric, dan mampu menembakkan 6.000 peluru per menit. Maka dari itu, senjata tersebut mampu membabi buta targetnya dengan cukup dramatis, apalagi jika menggunakan peluru tracer. Peluru tracer adalah peluru yang bekerja dengan cara menyisipkan material kimia fosfor atau bahan bakar yang dapat membakar secara lambat ke dalam peluru. Maka dari itu, peluru ini menghasilkan cahaya berwarna terang seperti laser. Gabungan dari M134 dan peluru tracer, jadilah tembakan yang sangat dramatis dan mengerikan seperti video ini. Jadi gimana menurut kalian? Berikan tanggapan kalian di komen.